yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya choco granul jadi asik tiap ngumpul. Good day cappuccino, bikin everyday jadi good day. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Muka berminyak habis olahraga bikin momen penting jadi awkward. Pakai Pond's Man Ultra Bright All Fighter. Kontrol minyak hingga 8 jam dan wajah 2 kali lebih cerah. Bebas minyak, bebas awkward. Join iconicpatch.com dan dapatkan banyak benefit. Claim Iconic Patchmu dan bergabunglah dengan komunitas terbesar Iconic Community di Discord. If I'm drowning, won't you take me to the bottom's end? Saturday's the bed of one. Aku pilih Azari. Cuma Good Day Cappuccino. Alright, welcome back to opening party Honda DPL with Kopi Good Day 2023. Saya mengucapkan selamat malam buat teman-teman yang baru saja menginjakan kakinya di DPL Arena Surabaya. Selamat malam buat SMA Tri Murti Surabaya. Selamat malam buat SMA Negeri 5 Surabaya. Malam hari ini akan ada menjadi game terakhir di hari pertama, kota pertama Honda DBL with Kopi Good Day 2023 yang diselenggarakan oleh Honda dan juga MP Motor Honda as title partner, Kopi Good Day as title partner DBL Indonesia, serta didukung oleh Azawer, Ponsman, Ultramilk, Azarin, Jackson Shoes, Vice as official partner, dan Protim as official supplier, Lala Move, Maya Pada Hospital, BPJS Ketenaga Kerjaan, Main Basket, This Way National Network, Perbasi, DJ FM, Global FM, Mercury FM, MTB FM, at DG FM, at Event SBY, at Ini SBY, Harian Surya, TribunJatim.com, as media partner. Dan teman-teman yang ada di live streaming, saya bakal informasi kalau semua pertandingan disiarkan melalui DBL Play, dan ini berkat didukung oleh teman-teman dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Hari ini kita akan menyaksikan pertandingan terakhir antara SMA Negeri 5 Surabaya berhadapan dengan teman-teman dari SMA Tri Murti Surabaya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia tim putra SMA Tri Murti Surabaya. Jersey number 0, Tirafi Putra Ramadan. Number 3, Rendra Panji Bramantio. Neil Aron Manabu, Muhammad Islami Pasha, Naval Royhan, Rafi Marciano, and Fainer Yusuf. And the head coach, Grindra Wiryawan. Boys and girls, welcome to the last game, and now let me introduce the starting lineup coming from SMA Tri Murti Surabaya. Jersey number 1 forward, Muhammad Salman Al-Farisi. Number 7, Rizky Zikurla Ramadan. Number 12 as a forward, Aldino Kusuma. Number 19 center, Abdullah Asa Bahasuan. And the last captain, jersey number 13, Kavi Indra Kusuma. Itulah dia starting lineup coming from SMA Tri Murti Surabaya.
Ladies and gentlemen, boys and girls, now, please welcome the boys team from SMA Negeri 5 Surabaya. And here we go, the all players from SMA 5 Surabaya. Jersey number 5, Sandio Revaldi Sucipto. Number 6, Raditya Arya Dani Suwara. Muhammad Gibran Akmal Abrar. Ferdian Arra Hasbian. Fatur Rahman Abidin. Rafi Zini Adri Jabar. And Sultan Arya Suta. And head coach Uli. And now, we gotta move. This is second starting lineup is coming from SMA Negeri 5 Surabaya. Jersey number 1 is a guard, Yudhistira Arya Putra. As a guard number 2, give it up for Muhammad Barzal Han. As a center number 10, Acar Dari Suara Panji Irawan. Guard number 20, Ramzi Arya Ahimsa. Last man on the very least, the captain jersey number 21, give it up for Rasya Rizky Hidayat. Itulah dia starting lineup coming from SMA Negeri 5 Surabaya. Once again, welcome to day 1 Honda DBL with Kopi Good Day 2023, SMA Negeri 5 Surabaya versus SMA Trimurti Surabaya. And now it's time for warming up. Sekarang waktunya pemanasan. Yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy. Bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good day cappuccino. Bikin everyday jadi good day. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Muka berminyak habis olahraga bikin momen penting jadi awkward. Pakai Pondsman Ultra Bright All Fighter. Kontrol minyak hingga 8 jam dan wajah 2 kali lebih cerah. Bebas minyak, bebas awkward. Join iconicpatch.com dan dapatkan banyak benefit. Claim Iconic Patchmu dan bergabunglah dengan komunitas terbesar Iconic Community di Discord. If I'm drowning, won't you take me to the bottom? Aku pilih Azari. Cuma good day cappuccino. We bring it home. So if you win.
Selamat datang kembali di Honda DBL Lip Topic Good Day 2023 East Java Series Norwegian. Hari ini ada total 3 pertandingan dan kita sudah ada di pertandingan terakhir untuk hari ini. Ya, ini yang bertanding adalah Tim Putra SMA Negeri 5 Surabaya melawan Tim Putra SMA Trimurti Surabaya. Honda DBL Lip Topic Good Day 2023 East Java Series Norwegian. Saya ada Honda yang pasti, ada Kopi Good Day, Azawar.com, Ponsman, Kermil, Azarin, Jackson Shoes, PC, Pro Team, dan supporting partner by Indonesia Basketball atau Perbasi. Buat kalian yang mau nonton pertandingan sekarang bisa melalui aplikasi DBL Play. Dan buat kalian yang gak kebagian tiket atau pengen nonton dari rumah bisa nonton melalui live streaming di aplikasi DBL Play atau YouTube channel DBL Play. Surabaya menjadi kota pembuka untuk Honda DBL Topic Day 2023. Selanjutnya akan ada di kota-kota lain, diantaranya ada DBL West Java Series. Selain ini adalah DKI Jakarta Series West Region, yaitu di Jakbar tanggal 24 Juni. Kemudian ada West Sumatera Series di Padang tanggal 27 Juli dan di South Kalimantan Series di Banjarmasin akan dimulai pada tanggal 29 Juli. Sekarang mari kita saksikan starting line up dari tim SMA Trimurti Surabaya dan SMA Negeri 15, SMA Negeri 5 Surabaya. First quarter, last game in day 100 DBL with Good Day 2023. Silakan masuk starting line dari kedua tim, dari Semala dan juga Trimurti. SMA Negeri 5 Surabaya atau yang biasa disebut Semala akan menggunakan jersey putih dan SMA Trimurti Surabaya akan menggunakan jersey warna ungu. Semala dan Trimurti dan semua yang ada di DBL Arena, boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu buat teman-teman yang akan bertanding. Boleh kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu buat Semala dan Trimurti. Akan kita saksikan sesaat lagi tip off. Take your time. Pertandingan get ready terakhir for the first quarter hari ini. Let's play the game. Here we go. Tip. Tumble. Off. Semala possession. First possession untuk Semala. Drive. From the baseline. Kick out. Open shot. Throw for three. To Ree. The point. Offensive rebound. Drive. Shoot. Back wall. Out of bounds. Semala Trimurti. Possession. Untuk
Corpres defense dari Semalang di awal pertandingan ini. Masih gagal tadi, 2 point jump shot. Trimurti menguasai bola. That's right, for charge 2 point miss, that's a rebound. Penetrasi, that pass intercept, but still. Intercept, dilakukan oleh Semalang. Carter. Tasya, dilakukan pada Yudis. Nice move. Yudis, okay, under basket, foul. Defense, foul. Number 3 from Trimurti, first personal foul. 2 shots free throw untuk Yudhistira Arya Putra Irvianto. Shot rebound. Sayang sekali gagal first shot dari Yudis. In and out ya Bung ya. One of two, free throw dari Yudis. Poin pertama di pertandingan hari ini dicetak oleh Semala. Foul namanya. Terlalu agresif defense dari Semala. Bola untuk Trimurti. Dian Andra Hafizan, first personal foul. And one from Yudhistira Arya Putra Irvianto. Dapatkan satu tembakan gratis. Masuk. Menambah pundi-pundi poin untuk Semala. Steal kembali oleh Semala. Steal is good. Set play. Set play dilakukan oleh Semala. Foul. Abdullah Asad Bahasuan, first personal foul. Timeout oleh SMA Trimurti Surabaya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah time out. Tetap stay tune di DBL Play. Varian rasa yang cocok dengan yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good day cappuccino, bikin everyday jadi good day. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Cuma good day. Skor sementara 4 untuk SMA Negeri 5 Surabaya dan 0 untuk SMA Trimurti Surabaya. Back to the game. Foul nampaknya dilakukan oleh nomor punggung 13 dari SMA Trimurti Surabaya. Kevin Indra Kusuma, first personal foul. 2 shots free throw untuk Daniswara. Good shot, bro. Danis. Second free throw dari Danis. Berhasil. 2 of 2. Sangat baik. Akurasi free throw-nya sangat baik ya, Bung ya. Oke.
Court press tetap dari Smala, defensive foot court. Still dari Smala, pass break. Almost out of bounds. Drive, falling, too short. Untuk Dani Suara kembali. Diberikan dua kesempatan tembakan gratis. Substitution Smala. Foul dari Abdul Asad Baswan, second personal foul. Masuk, tambah cobaan pertama dari Dani Suara. Two of two, free throw dari Dani Suara. Tough bounce, bola tetap untuk Trimurti. Full court press, Smala. Turnover, bola untuk Smala. For three. Almost. Possession tetap untuk Smala. Substitution dari SMA Trimurti mengganti 4 pemainnya. Ada di lapangan 4 pemain. Dani Suara, drive. Oh, sayang sekali turnover. Bad pass selection. Is point for Ferdian Andra Hafizan. Again, Dani Suara. Semakin menjauh Smala. Last break. Easy point. Oh, sayang sekali. Falling. Aldino Kusuma, first personal foul. The shot berikan kepada Fatur Rahman Abidin. Sejauh ini defense dari Smala masih sangat baik dan sangat disiplin. Trimurti masih belum bisa mencetak poin sampai menit kedua di kuarter satu ini. Smala sudah mencetak 12 poin. Free throw untuk Smala, nomor 9, Raihan. One of two. Masih full court press nampaknya. Sayang terlalu agresif defense dari Malah nomor punggung 28 Sultan Arya Suta. First personal foul. Baik sekali. Trap defense dari Smala sangat agresif. Hampir tidak memberikan untuk foul, sayang sekali. Nomor punggung 12 dari Smala, Raffi Zehni Adri Jabar. First personal foul. Trimurti melakukan serangan. Traveling violation. Turnover. Bola untuk Smala. Smala possession. Drive. Fall. Trimurti. Fainego Yusuf. First personal fall. Two shot untuk Smala. Mengambil adalah nomor punggung 12, Raffi Zehni Adri Jabar. Miss untuk percobaan pertama.
miss dua-duanya. End of the quarter one. Keunggulan untuk Semanegi 5 Surabaya 13 untuk SMA Trimurti 0. Saya akan memanggil satu teman saya yang akan hadir bersama dengan kita semuanya. Saya akan bagi-bagikan produk dari Ansarin. Ada yang pakai Ansarin di sebelah sini. Tepuk tangan yang paling keras tuh. Satu. Hop, hop. Sebelah sini ada lagi mau. Yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy. Bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good day cappuccino. Bikin everyday jadi good day. Let's get the eranya ngebeat. Muka berminyak habis olahraga bikin momen penting jadi awkward. Pakai Pond's Man Ultra Bright All Fighter. Kontrol minyak hingga 8 jam dan wajah 2 kali lebih cerah. Bebas minyak, bebas awkward. Join iconicpatch.com dan dapatkan banyak. Please give it up for bro. Bro. For second quarter. Boleh, coba kasih joget, coba. Mas Surabaya melawan Semanegi Surabaya. Masih unggul. Semala atau Semanegi 5 Surabaya 13-0 dari SMA Trimurti Surabaya. Back to the court. Side ball untuk Trimurti. Deflected. Bola masih untuk T, out of bound. Timurti melakukan serangan. Drive. Out of bound. Salah satu kaki dari pemain Timurti membuat punggung 27. Out of bound. Pak Ilyano Yusuf menginjak garis luar lapangan tadi. Semalam melakukan serangan. Yudis membawa bola. Berikan kepada Rahman. Post play. Rahman drive baseline. Nice pass. Easy basket. 2 points from number 7 Semalam. Muhammad Hilban Akmal Akbar. Drive for Trimurti. 2 points. Finally, 2 points from Trimurti dari Nail Aaron Manabung. Session set play dari Smala. Nice pass. Oh, sayang sekali. The pass. Shot. Layup 2 points. Passing yang kurang tenang dari Trimurti. Smala kembali. Set play. Melakukan set play. Man, masih kepada Yudis tiga. Drive. Terbukti possession. Falls. Defensive foul. Muhammad Hilban Akmal Abrar first personal foul. Substitution. Muhammad Hibran Akmal Akbar digantikan oleh Rasha Rizky Hidayat. Layup dari Aldino Kuzuma menambah poin untuk Trimurti. Semala possession. For three. Masuk. 6 minute hard. Dari Fatu Rahman Awidin. Oh, spin pass. Drive. Ooh, nice. Again. Lost point. Defensive rebound. Second try.
ada defensive rebound untuk Smala. Oh sayang sekali. Oh dapat kembali drive too short. Oh nice dari Fatur Rahman Abidin. Time out diambil oleh SMA Negeri 5 Surabaya. Skor sementara 20 untuk Smala dan 4 untuk SMA Trimurti Surabaya. Jangan kemana-mana, tetap di DBL Play. Jangan lupa teman-teman, buat kalian para cowok-cowok yang ada di... Yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good day cappuccino, bikin everyday jadi good day. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Cuma good day Kapten Fighter mampu menyerap dan mengendalikan minyak berlebih. Selalu setia points Man Ultra Bright and Fire. Biar bebas minyak, bebas Aquaward. Quarter 2 menyisakan 6 menit 5 detik dengan keunggulan SMA 5 Surabaya 20 melawan 4. Unggul 16 poin semalam. Bound terbukti skip pass falling fall oleh Sandio Revaldi Sucipto. Second personal foul itu diberikan kepada Aldino Kusuma. Substitution masuk Dani Suara menggantikan Akhtar Dani Suara Panji Irawan. Miss percobaan pertama dari Aldino. Offensive rebound. Oh, dapat direbut kembali oleh Smala. Pass break. Oh no, set play game. Nice pass. Nice block. Nice steals. Direbut kembali oleh Trimukti, drive. Fall. Fall oleh Sandio Revaldi Sucipto. Third personal fall. Two shot berikan kepada nama punggung 27 Fainero Yusuf. Masuk kesempatan pertama dari Fainero Yusuf. Masuk lagi 2 of 2. Frito dari Fainero Yusuf. Smala. Drive. Attacking foul. No. Foul. Foul dari Aldino Kusuma, second personal foul. Inbound untuk Smala. Radit ya, nanya suara. Sayang sekali. Raffling foulish. Radit ya, nanya suara. Kembali full core defense diterapkan oleh Smala. Apakah Trimurti berhasil memecah defense full court press dari Smala?
Under 3 minutes second quarter. Sayang sekali langsung. Good pass, 2 points. Easy layup, nice. 2 points. Top number 5. 2 minutes 20 seconds. Smala, Sandio Revaldi Sucipto. Another steal from Sandi. Nice pass. Sayang sekali, turnover. Ramzi, berserangan. Ada Radit, Rasya, drive. Lay up, massive rebound. Gagal. Foul nampaknya, dilakukan oleh nomor punggung 4. Neil Aaron Manabung. First personal foul. Smala possession. Pass, set play. Speed drive. 2 points and one. And one. Rafi Zihni Adri Jabar. Bukan drive, spin. Dia selesaikan and fall at one. Miss. Smala kembali. Drive, kick out. Keep pass. Masuk lagi. Defensive rebound. Turnover. Smala again. Under 30 seconds. Traveling violation. Possession kembali ke Trimurti. Substitution. Muhammad Islami Pasha masuk. Selesai sudah quarter 2 dengan skor sementara SMA 5 Surabaya 24 dan SMA Trimurti 6. Kita akan kembali lagi bertemu di quarter ketiga. Tetap stay tune di DBL Play. Penampilan dari tim dance di DBL Dance Competition. Jadi bukan cuma yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good day cappuccino, bikin everyday jadi good day. Adarin tinted lippy cake. It's super lightweight. It's long lasting. And also, it keeps my lip moist. Aku pilih Adarin. Cuma good day cappuccino. Jangan lupa follow Instagramnya DBL Indonesia @DBLIndo. Silakan lihat konten-kontennya teman-teman DBL. Baik, kita akan melihat setelah ini penampilan dari tim dance yang pertama. Ada yang sudah follow TikToknya DBL Indonesia? Mana? Ada yang sudah follow TikToknya DBL Indo? Tuh, silakan follow. Ada juga jangan lupa subscribe di YouTube DBL Play. Jadi semua pertandingan disiarkan langsung melalui live streaming di DBL Play. Dan follow Instagramnya juga DBL Indonesia yang di Surabaya, khususnya @DBLSub untuk mengetahui informasi tentang Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series. Oke, kita akan melihat penampilan DBL Dance Competition datang dari SMA. Sampun. SMA Negeri 5, Surabaya. Sumpah sayang,
Kak Jil gak pernah jawab komen perihal rambut Kak Jil Dalen. 10 gelombang kiri dan 10 gelombang kanan. 10 gelombang kiri 175 dikali 2, 350 ribu saja saya pakai. Plus diskon tambahan dari Spa Ducati. You break my heart, break my heart. Kak Jil etalase 30, Kak Jil kanan kiri adik aja semua etalase. Kak Jil bisa buat semua ukuran daling, oke? Benefit. Claim Iconic Patchmu dan bergabunglah dengan komunitas terbesar Iconic Community di Discord. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya choco granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Join iconicpatch.com sama 5 teman-teman. Jadi setiap tim dance harus memikirkan dengan tema FYP. Apapun yang dilihat yang menjadi trending dan FYP-nya mereka. Terima kasih banyak maskot. Kita masih melihat persiapan teman-teman. Jangan lupa sekali lagi follow Instagramnya @dbl_indonesia dan juga follow TikTok @dbl_indo. Sudah siap? Sudah? Kita saksikan ini dia penampilan tim dance dari SMA Tri Murti Surabaya. We'll be right back.
Boleh kita berikan tepuk tangan buat penampilan tim dance dari dapatkan banyak benefit. Claim Iconic Fetchmu dan bergabunglah dengan komunitas terbesar Iconic Community di Discord. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Join iconicpatch.com dan dapatkan banyak benefit. Kembali lagi di pertandingan terakhir untuk hari ini antara Negeri 5 Surabaya melawan Tempat Remote Surabaya. Sebelum kita menyaksikan pertandingan di kota 3, ada beberapa partner yang berserta menyaksikan perselenggaraan yang ada di Wilu Kapi Kude. Ada Honda yang pasti, ada Kopi Kude, Azawear.com, Ponsman, Ultramilk, Azarin, Jackson Shoes, PJ Protein, dan supporting partner by Indonesia Basketball atau Perbasi. Back to the game. Bola untuk Trimurti, tampaknya. Di bawah garis tengah lapangan. Sayang sekali gagal technical free throw dari Trimurti. Kembali possession untuk Trimurti. Hampir saja tadi Yudis berhasil intercept, drive, block shot, 3 seconds violation, 3 second dari violation. Trimurti nomor punggung 0. Substitution SMA Trimurti Surabaya. Session untuk Semala, inbound, Ramzi membawa bola. Berhasil intercept, out of bound, bola masih untuk Semala. Yudis akan melakukan inbound. Nice sekali passing dari Yudis, 2 point jump shot. Tadi 28-6 untuk Semala. Intercept dari Semala, Rahman, Fabrik berikan. Sayang sekali foul dilakukan oleh nomor punggung 6 dari Trimurti, Muhammad Islami Pasha. Third personal foul. Bola masih
akan dilakukan oleh Mainero Yusuf. Steal oleh Semalang. Another jump ball situation. Kali ini berbalik possession bola untuk Semalang. Basket 2 point. Apabila pertandingan sedang time out atau akhir di tiap quarter, karena lagi on game jadi kamera bakal tetap menyorot. Transition bisa menyorot Korea dari Surabaya. Skor sementara 32 Semalang 6 untuk Trimurti. Yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good day cappuccino, bikin everyday jadi good day. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Cuma Good Day Cappuccino. Mari semakin bangga menggunakan produk Indonesia dan semakin maju olahraga Indonesia. Pro Team for the Future Champion. Back to the game. Quarter, 5 minutes, 9 seconds. Bola untuk Trimurti. Semalang melakukan back to the game. Baik sekali, fasilitas dari Semalang. 2 points, under basket. 2 points, Trimurti. 12 dari Trimurti, Aldin Kusuma. Aldino, sayang out of bound, bola untuk Semala. Radit menguasai bola. Intercept, Trimurti. Radit. Jabar, drive. Aldino kepada Jabar. Sangat eksplosif nampaknya Jabar. Two shots free throw untuk Two shots free throw Raffi Zihni Adri Jabar. Gagal. Free throw pertama dari Jabar. One of two dari Jabar. One of two. Masih unggul Semala. 33 Trimurti 8. Half court trap nampaknya juga dari Semala. Kasih intercept oleh Semala. Pass break. Easy layup. Reverse layup 2 point. Intercept dari Semala Jabar. Under the basket, 2 point. Under 3 minutes. Third quarter. Defense dari Semala. Foul nampaknya dilakukan oleh Aldino. Sabar Jabar. Tak sportif. Under 3 minutes. Inbound untuk Semala.
dikuasai oleh nomor 8 Ferdian Ardra Hafizan, berikan kepada Jabar. Jabar berikan kepada Radit. Tiada nih suara 3. Gagal 3 point dari Radit. 2 point jump shot. Gagal. Passive rebound Radit. 2 point. Raditya Arya Dani Suara. Murti offense, intercept. Sayang sekali. Hampir saja tadi. Ferdian intercept. Bola passing dari pemain Trimurti. Masih bola untuk Trimurti. Sayang sekali. Under basket, nice 2 point. Berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Raffi Marciano dari Trimurti. Drive Jabar. Foul. Good shot untuk Jabar. Jabar yang pertama, free throw pertama dari Jabar. One of two, free throw dari Jabar. End of the quarter. Masih unggul SMA Negeri 5 Surabaya atas SMA Trimurti Surabaya. 40-10. Jangan kemana-mana. Yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy. Bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good day cappuccino. Bikin everyday jadi good day. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Cuma good day cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik. Back to the game, last quarter. Back to the game. Last quarter of the last game in the first day of Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series North Region. Skor masih unggul semalam 40-10. The ball dari SMA Trimurti. Rahman menguasai bola, berikan kepada Yudhistira. Foul nomor punggung 19 dari SMA Trimurti, Abdullah Asad Basuan. Foul trouble nampaknya for sufficient.
In. Boom. Nomor punggung 5. Sangyu Revaldi Sucipto. 3 points from the corner. Gagal offense dari Trimurti. Yudhistira menguasai bola. Rahman on three, air ball. Terlalu terburu-buru nampaknya Rahman. Fair goal. Posisi untuk Trimurti. Baik sekali ball movement. Dilakukan oleh para pemain Trimurti. Sayang harus dihentikan dengan foul oleh pemain Semala. Neil Aaron Manabung. Gagal baru saja floater dari Yudis. Defensive rebound. Traveling. Violation. Bola untuk Semala. Rebound Yudhistira. Hand off dengan Rasya. Masih menguasai bola Yudis. Cutting yang baik, sayang sekali. Pass break dari Trimurti. Skip pass. Berhasil nge-sep oleh Yudis. Yudis, pass break. Ball. Technical foul nampaknya. Yudhistira Arya Putra Irvianto. Technical free throw ternyata diberikan kepada Sandio Revaldi Sucipto. Gagal free throw dari Sandio. Two shot free throw untuk Yudis. Karena tadi Yudhistira yang dilanggar oleh main Trimurti Kevin Indra Kusuma. Yudis first shot. Gagal tembakan pertama Yudis. Second shot, free throw from Yudis. Berhasil. 105 minutes. Baik sekali free throw yang kedua tadi dari Yudhistira. Another steal from Semala. Yudhistira drive. Hampir saja tadi. Sandio. Out of bound. Pressure tadi dari Sandio. Bola untuk Trimurti. Substitution. Masuk 5 pemain Semala dan 1 pemain Trimurti. Under 4 minutes. The fourth quarter for the last game for today. Foul nampaknya dari Jabar, terlalu agresif. Bola untuk Trimurti akan dikontrol oleh Salman.
Dino drive. Kuat sekali. Nice move. Under basket. From Aldino Kusuma. Bola untuk Smala. Berikan pada Jabar. Drive Jabar. Nice pass. Easy basket. Number 7 from Smala. Muhammad Hilbran Akmal Abrar. 44-15 untuk SMA Negeri 5 Surabaya. Foul. Nomor 2 dari Semalang, Muhammad Marcelhan. Bola inbound untuk Trimurti. Kardrasi drive. That is out of bounds. Turnover dari Semalang tadi terlalu terburu-buru tampaknya untuk melakukan fast break. Harus lebih tenang Semalang karena sudah unggul cukup jauh. Nice pass, Tetra. Trap defense dari Semalang. Traveling violation. Kevin Indra Kusuma. Bola untuk Smala. Under 2 minutes. 1 minute 40 second. Skor sementara 46 Smala 15 Trimurti. Another traveling violation from Smala. Jabar. Terlalu banyak turnover dari traveling di pertandingan hari ini. Harus lebih tenang para pemain di lapangan. Mungkin masih sedikit grogi karena game pertama. Jabar. Easy drive. Sayang sekali gagal. Foul dari Jabar. Second personal foul. Team foul Semala. Two shots free throw untuk Trimurti. Nomor punggung 4 Neil Aaron Manabung. Gagal, fitro pertama dari Neil Aaron Manabung. Second shot. Baik sekali, fitro dari Neil Aaron Manabung. 1 of 2. 46-16, masih untuk keunggulan Semala. Intercept dari Trimurti. Set dari Ferdian malah lay up. Under 1 minute. Under 1 minute. Turnover dari nampaknya Trimurti. Bola kembali untuk Semala. Inbound akan dilakukan oleh Raditya Daniswara. Radit berikan pada Ferdian. Ferdian drive, kembalikan pada Radit. On three. Gagal 3 point dari Radit. Defensive rebound oleh Neil. Fast break Trimurti. Steal dari Radit. Baik sekali Radit, sangat cepat Radit. Foul nampaknya dilakukan oleh Naufal Royhan kepada Raditya Daniswara.
Baik sekali, free throw pertama dari Radit. Free throw kedua dari Radit. Berhasil, 2 of 2. 50-16. Masih untuk keunggulan Semala. Turnover. Another turnover from Trimurti. Bola untuk Semala. Last possession untuk Semala. Under 30 seconds in the fourth quarter. Radit. Nice pass dari Radit. 2 points. Easy basket from Rizky Fikrullah Ramadan Bernadi. Sayang sekali bola keluar lagi tadi. Floater dari nomor punggung 1 Muhammad Salman Farisi. End of game. SMA Negeri 5 Surabaya berhasil mengalahkan antara SMA Negeri 5 Surabaya melawan Trimurti Surabaya 16. Selamat untuk Semala dan terima kasih untuk Trimurti yang telah berjuang dari SMA 5 dan hingga juga akhir pertandingan. Trimurti Surabaya. Untuk DB Lovers, besok masih banyak pertandingan. Tetap saksikan pertandingan via live stream baik dari DBL Play atau dari YouTube DBL Play. Terima kasih, sampai jumpa di pertandingan besok. Selamat malam. Boleh kita beri tangan tepuk tangan sekali lagi buat SMA 5 Surabaya dan juga Trimurti Surabaya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton di tayangan live streaming, yang sudah menonton via live streaming, terima kasih banyak. Besok kita akan ada pertandingan. Jangan lupa teman-teman, tanggal 22 Juli 2023 akan ada 6 pertandingan, 2 pertandingan tim putri dan juga 4 pertandingan tim putra. Besok akan ada pertandingan pukul 11 SMA Gloria 1 Surabaya melawan Santo Yusuf Surabaya. Tim Putra Petra 4 Sidoarjo melawan Sita Hadis. Tim Putra SMA 3 Mojokerto melawan Santa Maria Surabaya. SMA 2 1 Surabaya. Tim Putri melawan SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Dan SMA Muhammadiyah 3 Surabaya melawan SMA 9 Surabaya. Dan terakhir SMA 17-1945 melawan IPHI Surabaya. Yang bisa bikin harimu jadi good day. Form tebelnya yummy. Bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good day cappuccino. Bikin everyday jadi good day. Let's get happy. Muka berminyak habis olahraga bikin momen penting jadi awkward. Pakai Pondsman Ultra Bright All Fighter. Kontrol minyak hingga 8 jam dan wajah 2 kali lebih cerah. Bebas minyak, bebas awkward. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Di sini, di Rumah Sakit Mayapada, kami percaya bahwa pelayanan harus datang dari dalam hati. Rumah Sakit Mayapada, experience better care. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Form tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Let's get the beat.
ngebeat.